Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya aku. Kali ini aku mau masak, yaitu tumis oncom pedas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Itu ada lenca, ada daun kemangi, dan ada tentunya oncom. Di sini bahannya simple aja. Aku udah siapin bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Di sini aku nyalakan kompor dan panaskan sedikit minyak. Minyaknya secukupnya aja ya. Ini yang pertama aku tumis bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai layu. Ini kita aduk-aduk supaya nggak gosong ya. Nah, ini udah mulai layu. Lanjut masukkan irisan cabai rawitnya. Bisa menggunakan cabai keriting merah atau sesuai dengan tingkat kepedasannya. Ini aku mau bikin pedas, jadi aku semuanya pakai cabai rawit. Nah, ini lanjut kita masukkan irisan oncomnya. Di sini oncomnya aku iris kecil-kecil, bisa juga diulek supaya hancur, tapi di sini aku mau dipotong-potong aja. Ini kita aduk. Lanjut kita masukkan ini garam, lalu penyedap dan sedikit gula putih. Ini aku aduk. Dan di sini aku mau tuangin sedikit air supaya nggak kering oncomnya. Ini kita tunggu oncomnya mateng. Setelah matang kita lanjut masukkan lenca. Ini lenca udah tak pisahin dari tangkai-tangkainya, lalu dicuci. Masak lencanya nggak terlalu lama, karena kalau matangan itu terasa pahit. Nah, ini lanjut aku masukkan daun kemanginya. Nah, ini daun kemanginya sudah aku masukkan. Kita masak sebentar aja ya, jangan terlalu matang, jadi cukup layu aja daun kemanginya. Buat teman-teman yang sudah like dan subscribe video aku, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya. Ini oncomnya sudah matang dan daunnya juga sudah layu, mau aku angkat. Nah, ini dia oncom tumis pedas lenca. Rasanya tuh enak banget. Semoga bermanfaat resepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.